Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi kita hari ini. Okey, untuk kelas hari ini, apa yang kita nak buat adalah sectional view. Okey, sectional view ni adalah di mana kita nak tengok bahagian dalaman dia. Contoh, kita drawing kat sini, tu nampak. Okey, kalau macam sectional view dia adalah dia ada anak panah. Nanti saya akan tunjuk contoh, saya tak sempat nak ambil contoh. Tapi saya ambil yang contoh yang mudah lah sekarang ni. Sectional view tu dia tengok anak panah kat mana garis dia putus-putus. Nanti saya tunjuk contoh dia sekejap. Saya rasa ada dalam drawing ada tunjuk bahagian. Ok, sectional view macam contoh yang ni lah. Contoh gambar rajah yang ni lah contoh ni. Sectional view ni ada garis putus-putus dekat sini. Okey. Inilah garis putus-putus dia. Ini adalah contoh. Ini kalau ni arah ni kata from view, so sectional from view lah dia nak tengok. Okey, so yang tu saya untuk drawing kali ini saya nak tunjuklah untuk yang ni. Bukan yang ni lah, tapi drawing yang saya tunjuk tadi yang ni. Okey, so kita akan mula. So macam mana nak mula? Mungkin gunakan yang biasa yang kita dah buat sebelum ni. Kita just edit je. So balik kepada model layout. So yang tadi maintain, balik kepada model. Ok, lepas tu kita lah, kita delete lah yang mana tak kena. So kita offkan dia punya, kita buang semua drawing ni lah, lukisan lah. Ada masalah, kita boleh buat balik. Ok, lepas tu yang ni sebenarnya bukan extension lah, sebenarnya nama dia adalah projection. Nama dia adalah projection, kena ubah. So yang ni saya kena ubah dia punya untuk nampak balik. Transparency kosong. Yang ni adalah namakan dia sebagai projection line. Yang extension ni adalah projection lah. Rename dia. This is projection line. Projection. Okay. Alright. So, okay. So, kita nak buat yang mana dulu? Kita buat yang projection line dulu. Okay. So, lukis. Sebelum kita lukis, tengok dulu gambar rajah dia macam mana. Yang ni. So, ni adalah front view. So, apa yang saya nak buat hari ni adalah first angle projection. First angle projection. Front view dia kat sini. Yang assignment sebelum ni, front view dia belah sini. So first angle projection yang saya nak lukis adalah belah sini ya. Belah sini. So apa yang saya nak buat, so kita nak lukis front view. Sectional front view, saya nak buat anak panah yang potong tu, yang saya tunjuk dulu ni. Dah potong dekat sini ya. Okay, so lukis lah. Lukis macam biasa. Macam biasa lukis. So kita tengok 166 tinggi, lebar tingginya berapa ya? 25. Ini 15, ini 10, 43 sampai ke bawah 43, turun lagi berapa? 12. Okay. 12, 43. Okay, sini ke sini ini so ni radius ni, radius ni 10, 12, 22, 65, 75, 100. 25, 100. Ok, 100 tinggi dia. So lebar 166. Ok, so kita buat line daripada 0.0. Ok, kita buat tinggi sikit dalam 200 tinggi. Yep. Kita buat line 0.0. Kita tinggi dia 200. Dia tak nampak sangat sebab kita ni kita zoom on. Alright, ok. So yang ni tempat lain lah. Oops, ada something yang mengganggu. Control G, tempat lain.
untuk apa dia Bitcoin kat sini. Okey, okey. So yang ni adalah yang sebenar, property. So okey, 200. Okey. Lepas tu kita buat line lagi. Kenapa ada anak panah? Oh, ada garis yang tak. Okey. Yang ni adalah 200 eh. Okey. 200. Ni biar lebih tak apa. Okey. Ini test tak okey pandangan depan. Okey. So, kalau first angle projection dia punya terbalik. First angle adalah third, pada third quadrant lah. So kita lukis 945 darjah of ortho at, kita tinggi sikit at 300, sudut dia 225 lah. 180 tambah 45 jadi 225. Okay, tu kan kita lukis dia punya. Okay, saya macam saya buat yang lepas, saya buat snap mode on. Saya nak bagi 20-20 lah, bagi tinggi sikit. Alright. Okay, lepas tu kita tengok gambar dia balik. Okay, gambar dia adalah macam ni. Pandangan hadapan adalah pada bahagian atas. Ini adalah pandangan pandangan. Sekejap, kita mula. Kalau untuk first angle projection, pandangan atas akan berada di bawah, pandangan kanan akan berada di kiri. So ini adalah pandangan hadapan lah. So kita akan lukis daripada sini lah. Lukis daripada 20-20. Okay. Alright. So lepas tu kita offkan grid, offkan snap to grid. Okay. Lepas tu kita tengok gambar dia balik. Okay. So yang ni 10. Macam biasa 10 naik berapa? Naik 2, 25, turun 2, 10, naik 12 tambah 10, 12 tambah 10 tambah 43. Okey. Okey. Saya alih ke lain sebab saya mudah nak tengok. Alright, so lukis. Kita onkan ortho untuk lebih mudah. Ke kanan 10, naik 2, lepas tu zoom sikit. Okay. Naik 2, lepas tu ke kanan 25, turun 2, ke kanan 10, ke kanan 10, lepas tu naik 12 tambah 22 tambah 43. So jadi 65. 65. Lepas tu lebar dia tu 166 tolak dengan, okay, 166 tolak dengan 45 sini, 45 sini. So, 166 tolak 45 tolak 45. So ni lupa tak kat kereta. Ok. Ok, 166 tolak 45 tolak 45 dengan 76. So panjang kat sini adalah 76. Turun balik ke situ sama. Saya nak pakai macam ni pun lagi mudah. Ke kanan 10, ke atas 2, kanan 25, ke bawah 2, ke kanan 10, ke atas 12. Balik gambar aja dia. Kata ni 12 ni. Yang ni sama tak sama paras. 12. Lepas tu ke mana?
12 lepas tu ke kiri 35 eh. Tempat ni 10 eh. Tebal pun 10. So 35. Lepas tu ni atas. Tak apa, kita naik atas ke pinjaman ni. Sebab dia nak line dia offset dia. Line dia lah offset. Okay, so line dia okay, boleh kira pun tak ada masalah. Tambah 10, tambah 43, tambah 10 jadi 20, tambah 43, 20 tambah 43 jadi 63. So 63. Okay, ini kita boleh mirror sebenarnya. Oh, so nantilah kita buat. Okay, lepas tengok yang bulat ini pula, dia sampai kat sini diameter dia dah 50. So sampai kat tengah, tengah-tengah dia, nanti saya cari tengah dia. Okay, dan jangan lupa yang ni adalah ni lah, dia adalah sebenarnya solid. So ambil garisan tengah, kita pakai projection pun boleh, ataupun nak pakai construction pun boleh. Construction lah. So kita nak onkan dia. Ok, oh yang ni tak buang. So kena buang dulu yang dulu ni. Oh, sorry. Saya off yang lain dulu untuk mudahkan kita buang ni. Okay, so kita kembali on balik yang projection ni. Alright, so kita kena cari line tengah. Kita pakai construction. Line tengah dia adalah dekat sini. Okay, so kita tarik sebab kita nak buat mirror point lah. So yang sini kita boleh delete lah sebab dia adalah benda yang sama. Okay, kita boleh gunakan trim. Okay, ini pun kita boleh buang. Okay, so kita yang ni, okay, so panjang sini ke sini adalah sebanyak 50 eh? 48, okay, 48. Sebab kita buat kira-kira tadi kan. So kita buat 48 line. Kita pakai yang solid lah. 48 sini ke sini sambung. Jadi lepas tu pandangan ni bulat eh. Ini ada yang ni, yang ni. So ini adalah 50, so 25 daripada kiri. Tinggi dia 25 ke atas sebab dia separuh kan. So 25. So yang ni akan jadi construction line. Sebab kita tak nak dia timbul lah. On the construction line. Naikkan dia sebanyak 25. Ha, lepas tu yang ni baru kita pergi dia jadi solid line. So yang ni adalah apa? 25 juga. Dan sampai ke bawah. Lepas tu yang ni akan jadi hidden line eh. Yang ni thickness dia 50, diameter dia dalam ni 25. So maknanya 25 darab 50 ni 25, maknanya tebal ni 12.5. So kita buat line, kita buka offset. Kita offset, offset 12.5. Okay, so saya tak sure yang ni dia lubang dia habis, mungkin separuh jalannya kot. So yang ni akan jadi hidden line lah. Okay, hidden line. Okay, yang ni dah siap. So ada satu lagi lubang, dua lagi lubang ni. Lubang ni 20 daripada sini, 20 dari tepi. So lubang ni saya rasa true. So diameter dia adalah 12. Kita offset sebanyak 20 ke kanan, lepas ke kiri. 12 ni ke kiri, lepas tu yang yang ni kita offset dia punya diameter dia, which is 12. Berarti kalau kita tengok dari tepi, dia adalah garis lurus eh. Line offset
kita akan offset 20. Kalau yang ni dan situ. Lepas tu kita buat lubang ni. Oh, okey. Kiri dan ke kanan lah. Sebab lubang ni kiri ke kanan. Yang ni adalah garisan, seperti ini garisan construction lah. Ini akan jadi construction. So ke kiri ke kanan, sebab dia 20 tu lah ke center lubang. Diameter dia 12. So kita offset kiri kanan 6 lah. So offset yang ni kita offset dulu. Offset distance dia 6. Select yang ni situ, sini, situ. Lepas tu kita kena lupa, lepas tu trim dulu. Tapi tak apa, tak salah. Trim. Dan yang ni kena jadi hidden line. Sebab ni lah garis putus-putus, yang garisan yang kita tak nampak. Alright, okay, yang ni kita boleh delete lah. Okay. Alright, so ni adalah gambar dia. So kita mirrorkan dia. Kita gunakan mirror. Okay, mirror mana mirror? Mirror yang ni. First point, second point. Okay. No. Okay. Yang ni kita boleh hidekan dia. Pun delete pun boleh, tak salah. Sebab kita tak nak guna lah yang ni. Ini pun sama. Dan ni akan jadi hidden line lah yang ni, sebab dia lubang. Okey. Lagi satu adalah fili. Garisan ni sebenarnya akan wujud disebabkan oleh fili dekat sini. Garisan ni akan wujud sebenarnya. Dia bukan putus macam yang ni. Kalau putus yang ni, so kita kena buat line yang sambung. Okey. Okay, so ada fillet sebenarnya. Fillet dekat bahagian sini 6, dan ni 15. So kita guna fillet lah. Fillet radius dia, mula-mula kita set radius dulu. Fillet radius R, radius ni 6. First object, second object. Alright, repeat fillet. So yang ni tak payah dah ubah sebab dia dah ada, dah ada punya diameter. Okay, kemudian kita tengok yang ni radius dia kat atas ni 15. So boleh repeat fillet, tapi tukar balik radius dia. Radius dia, diameter dia adalah 15. Okay, select first object, second object. Okay, repeat fillet, first object. Dia radius tak payah ubah dah sebab kita dah diberikan lah tadi. Jadi kita dah back, kita dah modify. Okey, itu saja untuk pandangan hadapan. Tapi kita nak buat sectional view. Okey, untuk sectional view, apa yang kita kena buat adalah kita kena tambah lagi satu benda yang kita namakan sebagai hatch. So kita tambah layer baru. Okey, tambah layer baru. Jom saya tengok. Tambah layer baru, hatch. Yang dalam bahasa Melayu dia lah lorik lah. So hatch kita kena ubah. Okay, macam mana nak buat hatch? So nak buat hatch ni adalah kita nak lukis. Okay, kita potong ni adalah pada bahagian tengah-tengah eh. So pada bahagian tengah-tengah kat sini, so dia tak akan ada lagi lubang lah. Okay, yang ni kita akan ada lagi lubang. So okay, so ini akan dia tak ada lubang sebab dia potong tengah-tengah. So yang hidden line ni akan dihilangkan. Dia akan dihilangkan. Saya, tapi hidden line ni diperlukan. Saya nak jadikan dia sebagai construction sebab kita nak hilangkan dia. Sebab kita jadikan dia sebagai layer dia adalah kita jadikan dia sebagai construction. Sebab construction dia hilang. Sebab kita dah off. Oh, construction tak off lagi. Off construction. Okay, sebab nanti kita nak guna untuk ni. So kalau dia potong, yang ni pun tak adalah garisan ni.
bagi kita dah potong ngam-ngam tengah-tengah, dia akan jadi cantik. So kita nak cari, saya pun tak ingat, cari hash lah, Haiti. Kalau ikut command dia, saya masih ingat command dia, bhash nama dia, bhatch. Hash ini adalah untuk select object, specify internal point. Yang ni ok, ini kita kena ubah dia punya properties dia. Standard dia mungkin ada yang hash dia lah garis sama lorik, so ansi 31 lah. Ok, inilah yang, so yang ni akan jadi bukan lagi hidden line sebab kita potong kan, kita potong dia bukan jadi hidden line, so kita kena jadikan dia sebagai kosong, solid line kosong. Okay. One more time. Ok, yang ni jadikan dia sebagai, kenapa tak boleh layer. Ok, ok, so ni dia tak refresh kot. Ok, ni sebenarnya kita kena undo balik lah, sebab ni bercantum ni, ni bercantum. Kita kena trim dekat sini lah, kita kena trim, trim dekat sini, ni ke sini, dan yang ni akan hilang. Yang ni pun kena trim juga sebab jika kita potong yang ni takkan wujud garisan ni, so yang ni kena jadikan dia. Okay, so kita kena pakai bhatch ni untuk lorik, select internal yang ni dan kita ubah dia wujud. Okay, itu adalah untuk macam mana nak lorikkan dia. Ok, so pandangan ini untuk sectional front view. Kemudian kita sambunglah untuk top view apa semua lah. So saya tak sempat nak buat top view tu, nanti saya akan sambung kemudian lah. Tapi sama je konsep dia. Awak boleh continue ya untuk lorik ni. Ok, itu saja. Nanti saya akan tambah update video yang terbaru untuk keseluruhan. Ok, terima kasih.